artis dengan tinggi badan 172 cm, Randy Martin sudah mulai berkecimpung di dunia hiburan sejak masih berusia 9 tahun. Di mana artis berdarah Madura tersebut mengawali karirnya sebagai bintang iklan dan juga sinetron. Ia memulai debutnya lewat sinetron yang berjudul Kecil-kecil Ngopiek pada tahun 2007. Seiring waktu berlalu, karirnya pun terus bersinar di dunia seni peran. Terbukti di tahun 2023, dirinya didapuk berperan sebagai Tino dalam sinetron Sayap Cinta Terindah. Terlepas dari semua itu, Randy merupakan seorang penyanyi kelahiran Surabaya pada tanggal 18 November 1998 yang dikabarkan beragama Kristen. Lalu pendidikan terakhir dari putra Stefanus Pitonu dan Ike Setiawan belum diketahui secara pasti.